Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di channel RKC, jangan lupa like, comment, subscribe. Gimana? Apa sih anjing? Naturalisme, naturalisme. Ini apa kurama? Tolong hilap. Jadi gua dingin. Beriki. Tolong hilap. Like, comment. Like, comment. Enggak sih. Dari ini kan anjing nih. Roror pagi. Tanya masang badongnya, badongnya di pulas kita. Sokna ya tuh berkedekan. Sok. Ye. Pak. Aduh, panjang. Tentakan. Oh. Jadi ini kan pakai badong. Iya, badongnya terbuat dari namanya udah dari kulit mah tuh gede teuing euy, jadi dari spons. Engke di clear jadi menyerupai ke kulit lah, insyaallah. Insyaallah. Oh, pengen tibalik sih nah. Tibalik kuduna ka dieu. Mas. Gua ngegil. Oh, enggak ngelir, Nak. Mas. Sore gitu. Pak. Jumpa belit di. Jadi ayeuna posisina keur ngelir, nyata ngelir kamari aya nu request. Kang, ka mana cenah tanganna? Nah, teu diplogkeun cenah. Iya tah. Ayeuna keur di keur digarap, keur digawean gitunya. Jadi ayeuna proses leungeuna gitunya. Sugan we kitu kaburu angeus bajuna soalna mayetanana anu lilama gitunya. Janten ka urang urang Sunda sadayana anu khususna pecinta seni wayang golek mangga di Rojong Wae channel Erik Gesae. Nyaeta dengan cara subscribe, di-share, di-like, di-comment, oge. Oge, upami lamun aya anu henteu sapa godos, anu henteu resep, mangga kantun pencet tombol dislike wae kitu tah. Mohon sanes kitu nya. Jadi ayeuna di dieu ngelir proses leungeunna kieu nya lumayan ribet oge soalna kan gede gitu. Laluasa sih emang tapi beraturan ukuranana gitu kan. Jadi dia baru dak loba sih. Iya mah kepala mah geus beresnya mah. Ngos. Iya kari badong meureunan. Kepala mah geus beres tah ieu tah. Terus di badongan tuh ya stok ready nya Rama bergawa Roma irama si ucir jeung buta mangga kanu bade pesen wayang golek kantun hubungi wae Instagram @erikgesae ina 2 biasa di DM gitunya tadinya. Ayeuna di dieu simpuring ka sumpingan Mr. Opal anu parantos tu nu pisen jeung hoyong bobo cenah gitu tah. Jeung ngelir ayeuna teh kelar santos wengi jantannya prosesnya lumayan jantan lebih lebih ti naon anu di rencanakeun gitu kan. Jadi si mau malah dapat. Nah. Tiba saya eta pan naon mimitina bakal naon? Ah ieu mah bakal angeus 3 minggu gitu. Efek teh geuningan ngepos gitu. Jadi ya beginilah prosesnya gitu. Setelan daradag grup-grup. Namanya kan gitu. Tah gitu. Jadi ya prosesna kieunnya janten anu person oge kaharambat hapunten pisan soalna nya kedah antri pangintenya 2 meter nya diajar sih da
lamun orang ai jalmi mah kan lamun orang kayang tentu pareng gitu. Jadi jangan sampai kan nete semplak nincak semplek gitu, nincak waduh. Nincak perut. Aduh. Nah, tadi. Nah. Kalinya. Nyapat. Nah, jadi ya si bujur. Tuh. 2 meter. Celang. Terus beresnya. Iya nama terus. Nah iya emang rada lami sih. Iya tanganan mau deh. Emang ribet katanya. Rada taak. Taak asli nah. Yang kecil beju. Tapi dah. Tapi dah insya Allah enjingnya beres. Tilu hari deh lah. Tilu hari deh. Ka si Akang nupasananya apun pembisan duh. Pembisan ka bapak-bapak di mananya itu teh bapak-bapak. Rada ngeplos iya. Pasang pol tete gitu kami terdapat mah ya iya simpuring rada telat gitu targetnya targetnya ngeplos gitu nya ada apa sih ada marmel ada rada ror penginten tang di jemting ya era tadi kau yang menutupan juga sih cuma ayo kau yang di background. Jadi begitulah vlog di rumah. Cepet ke saya. Sekarang yang lagi Marlel, soalnya ini udah tabuh dua. Udah tabuh. Jadi begitulah kesimpulannya dari vlog yang pertama sampai yang terakhir kita itu jadi belum beres kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya mah pokoknya mah hapunten we kasih Akang eta. Iku dugi gila. SS tak. Tak channelna Erik. Iboy. Pokona mah tong melap di subscribe, like, komen jeung di share gitu. Kalau ba grup anu khususna pecinta wayang golek unggul gitu nya. Soalnya orang kan jarang-jarang barudak ngurah unggul anu pengrajin wayang golek gitu nya. Pokona mah di rojong we lah channel kita lah. Tong melap prarojong ku sadayana. Insya Allah pengintennya mau ngecewakan gimana kenyataan nyasa gitulah pokoknya mah hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Erik Yesae MZ Deseto Abdi apa? Abdi Marlel kata saha duka itu terang hilap deui mengucapkan minal aidin wal aidin mohon maaf lahir dan batin Wilujeng milang hutang.